Hey guys, lu pegang susu sendiri guys. Kuat dia. Lucunya. Nambah gedein orang, apa? Nanti gede kayak sisi yuk. Kita sekarang ada di Sarigada Warung dan Rekreasi. Katanya ada rumah-rumah Bali atau ada yang pos-pos untuk foto. Kita lihat aja tempat-tempatnya. Jadi kita gunung, sekarang kita lihat sawah. Oh, ada hati fotoin ya. Mbak, HP saya di mana tadi ya? Sama Tania ya? Manela ya? Jangan dong. Udah, kamu jangan leco ah. Ada tadi yang ikut sih. Kamu apaan sih, Pak? Turun. Kita berdua. Allah yarham. Kita berduaan. Kira gue jadi oleh raham nih. Ini kan bukan buat ayunan, buat foto. Di ayunan sama buong, enggak ada pelindungnya sama sekali. Bud, ini kamu kok jatuh lihat? Bud, paling enggak istimewa. Enggak, paling lecet-lecet dikit. Ini coba kamu. Enggak boleh, benar ya, coba ya. Ayo coba. Nah, jangan ngaco. Gua lu kalau jatuh paling rusak. Jangan ngaco, udah enggak usah. Mau foto aja, mau foto. Ayo cepetan foto yuk. Mau foto enggak? Fotonya diam kan? Diam mah enggak diayun. Ini yang diayun, kalau mau diayun ini yang pakai pengaman. Ini ayunan juga, Pak. Ayunin aja enggak apa-apa. Ayo bismillah. Pikirin gigi ya. Oh, Han. Mut, enggak usah mut. Wow. Kan gue jadi nyaman ya. What? Bisa emang. Udah nyaman nih. Mirip sih. Udah agak cinta nih. Baru agak. Biar krimis-krimis romantis. Suami enggak ada enggak apa-apa deh. Lagi golf kita romantis aja. Mumpung seragam. Seragam kuliah. Ya hujan cepat. Cepat. Hey guys. Sekarang kita mau mampir untuk sholat. Abis sholat kita ya? Mau ke Jimbaran. Sekarang lagi cari masjid. Abis sholat, alhamdulillah. Nuran juga lagi sholat. Nuran abis sholat juga. Lihat kamera kan? Nuran abis sholat. Iya. Nuncolat, iya, nuncolat dulu. Ay Allah. Krimis ya, enggak. Allahu Akbar. Belum ketemu seseharian, jadi kan ketemu suami harus dandan dulu. Minimal jangan kelihatan lecek-lecek. Itu tip loh untuk teman-teman semuanya, terutama anak yang baru menikah. Jangan kita udah seharian capek ketemu suami, kita dekil-dekilan. Aduh, kacau. Udah kan ham. Iya, enam, jadi 5 dibakar, 1 ditekuk. Oke. Kepitingnya buat kedua orang makan cukup kan? Cukup, itu 6 bisa. Oke. Oke, siaran ready.
yang mana tuh? Dulu top. Mama bilang stop. Katanya apa, Tan? Semuanya. Oh, saya ini the best. Ini apa, kerang? Kerang bakar. Bumbunya bumbu khas Bali. Kerangnya dikasih bumbu gini dibakar. Kepitingnya. Mbak, sendoknya dong. Oh iya, iya. Oke, makanan udah datang. Sekarang kita makan dulu ya. Selamat makan. Tapi yang sukses Pak Fadil makan banyak-banyak. Naila juga sukses tuh. Tania kesian belum makan. Dari tadi anak lo rewel ya, Mbak? Rewel banget semua dari tadi. Naila basah. Basah. Sudah rampung, rampung. Rampung apa rampung? Selesai. Gue punya pengibaratan. Apa? Gue punya pengibaratan antara kita sama pantai. Apa? Kita sama pantai itu ibaratkan kayak tawuran. Kenapa? Karena kan kita di sini nih. Air nyamperin, pas airnya dekat kita lari. Mereka mundur, kita samperin. Oh gitu. Enak tawuran. Maju lo. Tapi dia mundur. 74 hati lagi. 42 lah ya. Itu udah murah, enak. Cuma kurangi 5 ribu. Oh my god. Kan kecil. 42. Kecil ya? Tapi khasiatnya gede. Itu ada lampu, ada lampu. Udah minta 45. Ya. Lagi 5 ribu aja. 45 aja. Ya udah, 45 ya, udah. 42 bener. Ya. Mbak buat air satu. Ya sama ini bukan. Ini ya. Airnya maunya kayak gini. Air kamu itu. Emang kamu ini? Ini bisa jarak jauh loh, 45. Kamu masih baik. Mau dibarutin sama Pak Fadil nih. Ini eksklusif. Pak Fadil parutin ke pelapa aku. Gabungin aja kalau gitu, gabungin aja, Pri. Bapak romantis sama anaknya. Anak sayangan. Anak sayangan. Aduh, saya lagi iri, lagi bilang, ya Allah, kapan suamiku suapin aku coba? Ini pengen ulang. Membancing. Anak. Isi masa enggak sih, ya Allah, udah kangen isi padahal. Pegang enggak? Isi seharian. Alhamdulillah, bismillah bisa. Ambil ayo, ambil. Langsung. Ambil ayo. Langsung jadi daging. Masih romantis. Bukan romantis lagi, luar biasa. Jadi masya Allah. Gua belum nyuapin Naila, Tania. Ini live kan, Tania. Oh, atuh, lihat tuh. Jelas, Tania. Suasananya enak banget di sini. Ngambil makan, nikmati laut, ada musik. Tadi bu, dia bisa pegang botol loh. Dia semenjak di baby step, tangannya dia mulai mau. Tadinya maunya begini mulu. Gini. Ya, eh, sayang. Oh, jadi dulu aja. Kom, ci. Coba. Kom, ci. Kom, ci. Kau lihat. Diok. Ya, sini. Enggak, kesana-sana. Ombaknya gede banget, kamu mau ke bawah air? Enggak, kalau ke bawah hilang nggak tahu dia di mana. Rizky, maju, ombaknya gede banget. Pusing deh gue, beneran kok pada nggak mikir sih, pada nggak takut. Udah pada gede, terus kalau ke bawah gimana? Bapak kalau luaran ke bawah gimana? Nggak bakal ke bawah, kalau ke bawah emang lagi di tengah laut. Tapi udah lama nggak diving ya? Ya ke divingnya enggak. Dari pantai kan golf. Cuma ke diving lagi lockdown. Hai guys, nih mumpung Pak Fadil ada di situ, kita serbu, kita foto sama-sama. Yuk cepat, kalau nggak dia langsung pulang. Emang dia ngajakin pulang. Jadi foto. Kita belum foto bersama, please deh. Ayo kumpul foto yuk. Foto yang iya sini dong, dekat lampu situ gak gelap.
dekat sinar itu, jadi kita dapat lampu. Kak, pakai HP-nya Naila. Foto. Kakak foto suka biar nggak kamera. Nggak apa-apa, di sini aja, di sini bisa kok, aman. Udah ambil foto sama Naila. Sama saya belum. Kamu nggak usah deh. Ya Allah. Baru tadi mesra, disuapin sekarang bilang nggak usah, aduh sedih deh. Apa foto ya? Jadi kalau kita namanya ke Bali sudah siap lah, kulit jadi merah, tangan jadi hitam, apalagi rambut jadi kering, karena menikmati alam. Kalau kita ke gunung beda lagi, ke gunung muka jadi putih. Nah jadi supaya kita kayak bule-bule dikit lah, itu bukan tambah bule tambah hitam, tambah gosong. Hai semuanya, selamat pagi. Aku baru-baru diceburin tadi sama buah kurang ajar rese sama Naila, dua-duanya gara-gara Nuran berenang. Terus gue mau diceburin sampai geletakan gue di lantai. Ceburin lagi bang? Enggak, gak mau. Tumben batannya perhatian mau. Oh Masya Allah, ada maunya jangan-jangan. Oh kan maunya, pusing aja ngelihat mama rambutnya putih semua. Hah? Semua, kacau gue udah putih semua, enak aja. Bingung guys. Anak-anak tadi duluan, terus gue nyusul, sekarang gue mau nyamperin anak-anak. Baju kembaran lagi nih.